Kita biasa tetap komunikasi, minta rekomendasi dari DSPL Denpasar untuk melakukan tindakan biasa, dan kita tidak salah langkah karena ada aturan. Apapun kegiatan kita ada paus juga, bukan punya aja Pak. Kita di sini ada paus, lumba-lumba. Biasa kita tetap bersinergi dengan DSPL Denpasar. Luar biasa lah kalau orang menghargai alam kita, sangat murah sekali. Tadi saya bisik-bisik kan, berapa sih dijual? Bayangkan untuk petelur itu minimal umurnya 20 tahun. Jadi satu butir itu minimal 500.000 butirnya harusnya harganya satu telur itu. Karena untuk berjuang 20 tahun. Kalau manusia yang bisa lebih murah aku, 17 tahun udah bisa beranak. Betul lah. Mungkin itu aja, saya apresiasi sekali, luar biasa, tersentuh hati saya. Saya udah berapa kali lihat ada di Sanur, ya kan? Ya, juga kecaman dunia kan ada di sini, terus terang aja. Ada kecaman dunia terhadap Bali ini. Selain dipuji, juga dikecam. Kalau orang Bali tahu semua tentang penyuju ini kan? Kita tahu di NTT pun sama dikecam dunia tentang apa tradisi paus, kita tahu lah. Tapi di sini sudah bisa beralih, itu luar biasa. Ada jalan keluarnya, solusinya itu yang penting. Mungkin itu aja dari saya. Dan yang utama saya sangat apresiasi, tersentuh hati saya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti saya ada berlatih lagi lah bulan depan mungkin ya. Oke. Terima kasih. Gak ada kata-kata lain. Sukma pimpisan.